nonton channel Badak Sel. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like yang banyak. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Badak Sel. Ini ada kasus baru, ada Samsung J5 terkunci layar atau lupa pola atau lupa sandi dan tidak bisa masuk ke menu aplikasi. Biasa ini disebut J500, biasa disebut J5. Ini ada coba lagi dalam beberapa detik. Simak sampai selesai, kita akan menghard reset menggunakan tombol kombinasi. Berbarengan ditekan, setelah muncul tampilan Samsung kita lepas. Oke, kita matikan dulu handphonenya, tekan tombol power. Ya, tombol power, kemudian tombol home dan volume atas ditekan berbarengan sampai muncul logo Samsung, baru lepas ketiga tombol. Coba kita tekan. Kayaknya bermasalah ini tombolnya, tombol luarnya ke dalam. Kita akan lepas saja ini. Tombolnya bermasalah. Ya, kita lepas. Kita memakai bantuan ini obeng. Kita colok. Ditekan berbarengan, ya. Baru dilepas. Oke. Sukses. Tampil robot sedang kebingungan. Kita biarkan aja dulu sampai muncul ke tampilan recovery mode. Robotnya sedang tidur. Ya, sudah tampil ke Android recovery mode. Kita akan scroll ke bawah menggunakan obeng karena tombol volumenya bermasalah. Menggunakan volume bawah, scroll ke bawah, pilih wipe data, factory reset. Oke nya menggunakan tombol power, pilih wipe data, factory reset. Oke nya menggunakan tombol power, scroll lagi ke bawah, kita pilih delete all user data. Menggunakan volume bawah, ini agak kesulitan ini. Tombol luarnya rusak. Kita memakai bantuan obeng. Ya, delete all user data. Okehnya menggunakan tombol power. Oke, sudah selesai proses wiping datanya. Kita scroll lagi ke bawah, pilih wipe cache partition. Gunakan volume bawah. Kelebihan, kelewat, kita naikin. Oke nya menggunakan tombol power. Ya, cepat sekali. Kemudian kita pilih reboot system. Sudah selesai menghard reset Samsung Galaxy J5 atau modelnya J500. Sudah muncul tampilan Samsung. Ya, kita persingkat ini, sudah muncul selamat datang, kita pilih berikutnya. Kemudian ada tampilan WiFi atau jaringan, kita hubungkan ke jaringan WiFi. Bisa juga menggunakan data seluler.
Bila tidak dihubungkan ini ke jaringan data internet, dia akan bolak-balik tidak bisa mencapai ke notifikasi akun Google. Oke, kita pilih style berikutnya. Next aja syarat dan ketentuan. Memeriksa jaringan. Memeriksa info. Ya, ini minta verifikasi akun Google. Kita akan sambung videonya berikutnya untuk cara membypass akun Google. Ada video lanjutannya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.